Sobat Jagar. Kembali lagi bersama saya di channel Heri Jagar. Kali ini saya mau unboxing paket dari Tokopedia. Ini penjualnya mungkin Sobat Briller udah pada tahu ya, David Ivan. Ini saya membeli tabung 300 cc untuk menggantikan tabung di unit saya yang sebelumnya 360 cc, supaya lebih ringan saja. Dan selain tabung ada manometer, ada mikro coupler yang terbaru, yang dia pakai asnya lebih panjang dari sebelumnya, dan O-ring sealnya. Saya buka ya paketnya, kemarin datangnya. Sini ada itu aktivitas orang mancing. Biasanya saya juga di sini menjaring ikan sama teman. Ngomong anak juga di sini. Sekarang juga sambil ngomong anak. Anaknya di sana. Ini isi paketnya. Ini tabung 300 cc. Tabung ini memiliki OD 50 mm, terus panjang 23 cm. Maksimal pressure dari tabung ini 3000 PSI ya, 3000 PSI. Tapi ya nanti kalau saya sih biasanya cuma ngisi sampai 2500 PSI aja udah cukup, karena senapan saya irit. Nah ini ada keterangan sini, dot 3AL 3000 cc. Nah ini made in Taiwan ya, bahannya dari Dural ini. Oke, terus ini apa ya, ini manometer ini. Ini manometer. Manometer punya saya sebelumnya error. Errornya pada saat kosong itu dia diberi apa, jarumnya menunjukkan di tekanan 500 PSI. Terus ini saya beli sekalian berapa ini ya? 4. Ini U5, semua warna hitam. Yang merek Bull. Ini yang merek Bull. Dia sampai 3500 PSI. Ini harganya cuma 28.000 lah. Merek Bull 3. Ini saya beli warna hitam semua.
Terus merek Bimen. Nah, Bimen ini lebih harganya lebih mahal. Ini sampai 4.000 PSI. Harganya kemarin 65.000 kalau nggak salah, 60.000 sampai 65.000 itu dah. Nih. Terus yang terbaru ini merek Airfos. Ini lebih mahal dari mereknya Bimen itu. Ini harganya kemarin 75.000. Nah, ini yang ini merek Bull. Bull saya beli 3. Mungkin nanti kalau ada saudara atau teman yang perbaikan, kalau manometernya rusak saya kasih itu aja. Harganya murah. Ini udah. Terus ini ya. Nah, ini. Ini dulu. Ini saya beli mikro kupler 2. Mikro kupler 2 ini. Ini yang terbaru. Bedanya ya, ntar kalau bisa dibuka, keluarin bagian pistonnya. Nah, ini nih bedanya di sini. Punya saya yang sering apa, yang sebelumnya itu seringan rusak karena pistonnya lama. Nah, ini lebih banyak dia menahan anginnya di sini. Ini menahan anginnya di sini lebih banyak, lebih full, jadinya lebih awet ini. Kalau mau diganti pakai teflon pun bisa ini, bukan pakai O-ring seal bisa. Tapi saya udah beli ini seal cadangannya, seal O-ring seal Viton ini ya. Ini satunya harganya 5.000. Saya beli sekalian 6. Oke. Sekian dulu unboxing. Perlengkapan berburu ini. Kali ini pantai yang sering saya kunjungin untuk ngomong anak jaring ikan. Nanti kapan-kapan lah saya mancing di sini. Oke, sekian dulu. Salam satu laras. Salam Jaigar.